أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، alhamdulillah kita sekali marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu taala kerana dengan taufik dan hidayahnya alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah akan memberkati dan merahmati kita semua, insyaallah. InsyaAllah kita mulakan kuliah kita pada tengah hari dengan surah Al-Mu'min ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu Rabbana amattana isnatain wa ahyayna isnatain. Ayat ini menceritakan kepada kita, Qalu Rabbana amattana isnatain, Tuhan sebenarnya telah mematikan kita dua kali. Wa ahyaitana isnain, dan dia menghidupkan kita dua kali. Jadi kalau kita dengar orang kata hidup cuma sekali, mati cuma sekali, itu salah. Kita hidup dua kali dan kita mati dua kali. Hidup yang pertamanya waktu kita dilahirkan, hidup pertama. Tapi mati yang pertama sebelum dilahirkan. Kita sebelum mati, sebelum kita hidup, kita mati dulu. Manusia ni bermula hidup, kita bermula dengan mati. Berbeza dengan Allah. Hidup Allah, hayyun Allah itu, hidup Allah tidak dimulai dengan mati. Begitu juga manusia, adanya manusia dimulai dengan tiada. Berbeza adanya Allah. Allah itu adanya Allah tidak dimulai dengan tiada. Cuba fikir. Ada yang tidak dimulai dengan tiada. Kita ada bermula dengan tiada. Allah adanya Allah tidak dimulai dengan tiada. Maknanya adanya Allah sebelum tiada, sebelum ada Allah ada. Ha. Terus saya fikir banyaklah yang tu. Nanti jadi tak betul tu. Beza, kita fikir kita. Kita ni adanya kita bermula dengan tiada. Itu mudah fikir. Tapi adanya Allah tidak dimulai dengan tiada, bermakna Allah itu adanya Allah dimulai dengan ada. Cakap tu je. Terus saya fikir banyak. Tak makan nasi nanti. Baik. Sebelum kita hidup, kita dimulai dengan mati. Mati pertama. Kemudian hidup. Kemudian kita akan mati kali kedua. Maknanya dah dua kali mati. Kemudian kita akan hidup balik. Hidup yang kedua. Iaitu yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, pada hari dibangkitkan ataupun hari mahsyar besok. Orang kata kita hidup cuma sekali, nak enjoy enjoylah. Silap. Kita kena kata kita hidup dua kali. Kalau tak boleh enjoy sekarang, kita akan enjoy pada waktu hidup sekali lagi. Jadi kalau kita sekarang ni kita miskin, kita jangan risau. Tak apa, kita miskin waktu ni, kita mudah-mudahan kita akan kaya pada waktu kita hidup sekali lagi. Kena fikir begitu. Kalau kita fikir hidup cuma sekali, mati cuma sekali, itu yang kita akan melakukan kesilapan waktu hidup kita dan amat menderita pada waktu mati kita. Baik. Sebab tu kita kena ingat waktu kita mati. Sebelum kita mati, kita mati hari-hari. Ini kena tahu juga. Sebelum kita mati, sebenarnya kita mati hari-hari. Bila mana? Bila waktu kita tidur. Di istilah di sisi Allah, tidur itu adalah mati. Tidur adalah mati. Sebab istilah mati ialah apabila roh keluar daripada badan kita, dikira mati. Ataupun orang sebut pensan dan sebagainya, sebenarnya mati. Orang tidur, roh kita berada di tangan Allah. Kemudian bila dilepaskan dan dimasukkan balik, maka kita hidup.
Waktu tidur memang matilah, roh tak dalam badan. Betul. Waktu tidur orang tak tahu. Orang yang tidur tu tak tahu apa yang berlaku. Kalau dia tahu apa yang berlaku waktu dia tidur, dia tak tidur. Ha, maknanya dia tak tidur. Dia tidur. Kemudian kita bercakap. Lepas tu dia bangun. Dia kata, aku tahu kau kata kat aku. Eh, tapi kau tidur. Memang aku walaupun tidur, aku dengar. Ha, dia tak tidur sebenarnya. Istilah tidur maknanya mati. Bila mati, roh tak ada dalam badan. Bila roh tak ada dalam badan, apa komunikasi ataupun apa-apa berlaku pada jasad, jasad tak tahu. Baik. Macam mana kita hidup balik? Maknanya roh masuk. Cara kita nak hidupkan balik, Allah nak hidupkan tubuh kita bila dia masukkan roh. Yang ni yang saya nak ajak tuan-tuan berfikir dan sama-sama kita laksanakan. Misalnya kita nak bangun pukul 5 pagi. Macam-macam cara orang buat nak bangun pukul 5 pagi. Ada orang kunci jam. Kring, dia pun bangun. Terkejut sebab bunyi jam. Bangun. Okey, tak ada masalah, bangun. Ada yang bunyi jam, dia tekan jam tu. Jam pun tak bunyi, dia pun tidur balik. Dia tekan tu dalam keadaan separuh sedar. Lepas tu bangun pagi esok, dia tak, ish, aku tak sedar semalam. Kunci jam tak bunyi. Bunyi tapi dia tekan. Itu PL kita. Baik. Ada orang dia tak guna jam. Dia cuma niat pada waktu nak tidur malam. Dia kata, ya Allah, sebentar lagi bila aku terlena bermakna aku mati. Ruh aku berada di tanganmu, ya Allah. Aku minta kau pulangkan balik ruh kepada jasadku pada pukul 5 pagi. Kerana aku nak bangun dan pertama mula aku nak sujud kepadamu, ya Allah. Dia pun tidur. Tepat pukul 5, tak buka mata. Dia tengok pukul 5. Subhanallah, ya Allah. Kau hantar balik ruh aku pada waktu yang aku minta, ya Allah. Dia tak ada pilihan lain. Dia kena sujud kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Dia tak ada pilihan lain. Sebab tu Nabi mengajar kita, bila buka mata kena sebut alhamdulillahillazi ahyanan ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalaupun tak hafal doa tu, memadai dengan kita kata, bila tercelik mata, syukur alhamdulillah, ya Allah, kerana kau hidupkan aku balik selepas kau matikan aku malam tadi. Baru boleh bangun. Kalau kita tak sebut syukur dulu, kita terus bangun, bermakna kita tak bijak menguruskan kehadiran dan pemergian ruh kita. Ruginya bila, nanti saya akan sebut. Bila tiap-tiap malam kita jaga pada waktu kita nak jaga, ruh kita masuk balik pada waktu yang kita nak, kita juga boleh berurusan dengan ruh tu bila kita dah tak nak hidup lagi. Bila kita dah puas hidup, kita masalah hidup kita dah selesai, kita pun nak pergi jumpa Allah. Masa tu kita boleh berurusan dengan ruh kita supaya Allah ambil, tak hantar balik lagi. Itu untungnya. Sebab tu kita kena sentiasa berurusan dengan ruh kita ni. Sebab tu kalau kita tengok ahli-ahli mufassirin, ahli orang yang menterjemahkan Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tengok macam Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan beberapa ibnu yang lain, mereka mati umur 63. Kita tengok, cuba baca sejarah ahli tafsir Quran di zaman Nabi, kebanyakan kesemuanya mati umur 63. Masuk 63 mati, masuk 63 mati. Kenapa mereka mati 63? Sebab mereka nak mati seusia dengan usia Nabi. Kita tak boleh mati seusia dengan usia Nabi sebab kita tidak pernah mengidamkan untuk mati. Bahkan kita serah kepada mati itu untuk mati bila Allah nak bagi mati. Kita boleh bangun tidur waktu yang kita nak bangun. Begitu juga kita tak nak bangun lagi dengan berurusan dengan ruh. Tapi kena hari-hari bila kita dah yakin dengan datang dan pergi ruh tu, baru mudah kita berurusan. Saya dulu kunci jam lah dulu. Tapi bila kita mengaji, oh, buat apa kita kunci jam? Sedangkan kunci jam pun belum tentu boleh bangun. Kenapa kita tak berurusan terus dengan Allah untuk menentukan kita bangun atau tak bangun lagi? Okey, malam ni kita kata, ya Allah,
aku nak bangun pukul 5, aku datangkan balik ruh aku pada pukul 5, ya Allah. Tepat pukul 5 kita pun buka mata tengok, ya Allah, betul Allah hantar balik pukul 5. Malam esok cuba lagi pukul 3. Ya Allah, aku nak bangun pukul 3, kau datangkan balik roh ke dalam jasadku pukul 3, ya Allah. Celik mata pukul 3. Ya Allah, syukur ya Allah kerana kau datangkan rohku pada waktu yang aku minta. Bila dah kita hari-hari, malam, tiap-tiap malam begitu, bila kita tua dah, besok kita dah tua, kawan-kawan pun dah meninggal semua, adik-beradik pun dah tak ada dah, jiran-jiran pun dah mati, ingat syok kah hidup waktu itu? Tak syok lagi dah. Bila kawan-kawan semua dah meninggal, tinggal budak-budak baru, ya, kita tak seronok lagi dah hidup pun. Tugas dan tanggungjawab kita pun dah selesai, semua dah selesai. Masa tu kita fikir balik, aku ni rasa-rasa dah cukup dah untuk hidup. Aku rasa dah sampai masa untuk aku kembali kepada Allah. Bila kita nak tidur malam tu, pilihlah pada malam Jumaat. Kita nak minta mati ni, kalau boleh biar pada malam Jumaat. Kalau kita nak mati, biar pilih malam Jumaat. Sebab malam Jumaat ataupun hari Jumaat, man mata yaumal Jumaat walailaha, pada siapa yang mati pada hari Jumaat atau malamnya, dia terlepas dari kubur. Jadi kita pun tidur, umur kita pun dah banyak, kita pun kalau hidup pun menyusahkan orang dan menyusahkan diri sendiri, kita pun nak tidur malam tu, ya Allah, malam ni malam Jumaat, ya Allah. Kalau setiap hari waktu aku kau matikan, kau hidupkan aku balik pada waktu yang aku minta, pada hari ni aku nak minta supaya jangan kau kembalikan ruhku bila kau keluarkan ruh aku daripada jasadku. Kerana hari ni hari aku nak kembali kepadamu, ya Allah. Allah tak akan datang lagi ruh kita malam tu. Kita akan pergi pada malam tu. Sebab tu kita tengok kepentingan wasiat dalam kehidupan kita. Dia boleh panggil anak dia wasiat, ni ayah nak beritahu ni, ini hak yang ni untuk kamu, ni untuk kamu, ni untuk kamu. Jangan berebut. Ayah rasa dah sampai masa untuk ayah kembali kepada Allah yang menciptakan ayah. Jadi kita boleh cerita, sebesar setiap hari Allah minta supaya Allah datangkan balik ruh ayah pada waktu sekian-sekian. Ternyata Allah kembali, tak pernah mungkin. Tapi hari ini Allah, ayah nak minta supaya Allah tak hantar balik ruh ayah bila Allah ambil. Maka kamu bersedialah untuk menerima pemergian ayah. Besok betul kita tak bangun lagi. Sebab saya cerita benda ni berdasarkan kepada sahabat-sahabat yang ikut jejak Nabi dulu. Bila masuk umur dia 63 tahun, dia tidur malam tu, ya Allah, hari ini usia aku 63 tahun, ya Allah, seusia dengan usia Nabi. Sekejap lagi bila aku lena, bermakna roh aku berada di tanganmu, jangan kau lepaskan balik roh aku, ya Allah, kerana aku nak pergi ikut jejak Nabi. Dia tak bangun lagi. Semua macam tu. Cuma Ibn Abbas, kalau tak silap saya, dia tidur, dia malam tu masuk umur dia 63 dah. Kalau dia tak mati malam tu, bermakna besok dia akan umur dia 64. Dia pun sedih. Dia kata, ya Allah, kawan-kawan aku yang mengikut jejak Nabi, kesemuanya pergi mengikut jejak umur Nabi. Tapi aku, kalau besok aku masih hidup, bermakna umur aku 64, aku tak dapat ikut jejak usia Nabi. Dia bermunajat dalam masjid, menangis dia dalam masjid tu. Malam tu tak tidur dia menangis. Sebelum naik fajar, masjid yang dia yang meratap pada malam tu runtuh. Runtuh masjid tu, tak pasal apa, runtuh, jatuh. Kena dia meninggal dia pada malam tu. Usia dia tetap 63, tak sempat masuk 64. Sebab tu kita boleh berurusan dengan Allah dalam hal ni. Tapi oleh kerana kita tak banyak belajar tentang roh, maka kita anggap roh ini sebagai suatu benda sampingan. Sedangkan kita hidup berjalan dan ada aktiviti ini disebabkan ada gabungan antara roh dan jasad. Kita kena tahu perjalanan roh. Sebab roh itu sangat penting. Dengan adanya roh dalam badan kita, kita hidup, kita bergerak dan seumpamanya. Kena tahu benda-benda macam tu. Boleh faham tu? Faham tak? Saya harap minggu depan, hari Jumaat, kuranglah. Kuranglah.
Kalau orang yang berani lah kan. Kita bertanya, eh kawan kita, dia meninggal. Oh dia meninggal, dia try, dia nak try hak ustaz cakap tu, try-try jalan. Bukan try, bukan try. Kita bersungguh-sungguh, bukan main-main, try. Dah kalau kita dah urusan kita dah selesai, tak ada apa lagi. Kalau kita hidup pun untuk apa? Sekadar untuk memenuhi masa. Kita yang tahu, kita rasa aku anak dah besar, dah semua dah kahwin, isteri aku pun dah tak ada. Aku rasa dah sampai masa dia untuk aku kembali kepadamu ya Allah. Kau jangan lepaskan roh aku kembali kepada jasadku malam ni, kerana aku nak pergi malam ni. Tidur. Sebab tu kita bila orang tu tak bangun subuh, kita kena kejut dia, takut dia dah tak bangun. Tapi kalau memang jenis tak bangun subuh, susah. Susah. Saya ada kawan ni duk jual kereta kat sini. Jalan Ampang. Dekat apa, lepas pada kedutaan Thailand tu kan, ada kedai jual kereta. Dia duduk naikkan kereta. Saya duduk usrah kat situ. Nama Wan. Dia ni masya Allah, dia ni orang kata dia tak betul, saya kata dia betul. Sebab dia istiqomah sembahyang duha tak ingat. Dia kalau Dia buat, kalau dia nak pergi JPJ ke, pergi bank ke, dia kadang-kadang dia buat macam gila-gila. Bila dia pergi bank, orang tengah ramai, dia tengok nombor dia banyak. Ish, banyak nombor aku ni, bila nak boleh masuk. Dia buat apa tu? Dia mengaji Quran. Dia baca kuat-kuat. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fih. Dalam bank ni, orang semua tengok dia. Yang dia duduk tepi-tepi kaunter tu kan, yang pegawai bank tu pun tengok. Dia pun tengok. Bila pegawai dia tengok, cik boleh buat hak saya dulu? Ah boleh, main. Bagi dia dulu lah. Sebab risau. Bagi dia dulu. Ah dia macam tu. Kalau dia pergi JPJ pun dia, orang dah tahu dah, nampak dia. Wan, main buat dulu. Lagi dan dia mengaji susah. Dan dia mengaji orang semua susah. Tapi dia ni saya sebut anak murid yang sangat taat. Bila saya cakap apa pun dia akan buat. Baru ni dia bukan kecewa, tapi dia rasa macam, dia rasa ustaz saya ni, dia kata saya ni, dia duduk sini, isteri tinggal kat kampung. Isteri dia kata, isteri saya tak sayang kat saya, anak-anak saya pun dah besar, dah boleh bawa diri. Saya tak nak hidup dah ustaz, dah sampai masa dia untuk saya kembali kepada Allah. Saya kata buat lawan macam saya duduk ajar ni. Betul dia buat malam Jumaat tu. Dia tidur elok-elok, tapi silap dia kunci bilik. Dekat situ belakang tu ada surau. Memang dia tiap-tiap waktu dah kat surau tu. Pagi tu tak bangun lah. Dia tidur tu tak bangun, duduk kiam siap-siap tak katil. Masuk Zuhur dekat nak Jumaat, orang ish, apa Wan subuh tadi tak keluar. Zuhur ni orang nak pergi Jumaat, dia tak keluar-keluar lagi. Lepas tu dia orang ketuk-ketuk tak buka. Pecah-pecah tu tengok, meninggal. Senyum dia, masya Allah. Tu saya kata kalau nak try boleh lah, tapi jangan try tu kerana kecewa. Kita kecewa dengan suami kita, ya Allah aku ambil lah, aku tak nak hidup lagi. Jangan kita buat tu kerana kita kecewa, tapi kita buat tu kerana kita sudah rasa patut kita balik kepada Allah. Sebab kita hidup pun tidak menguntungkan kita, tak menguntungkan orang lain lagi dah. Maka lebih baik kita pergi dalam keadaan cukup persiapan lah. Tapi kita kena ingat, untuk masuk neraka atau syurga, tak ada siapa boleh menentukan. Sebab tu kalau baca tentang mafhum hadis, hadis sahih, bila seorang, kisah seorang ahli al-abid dengan ahli al-ma'asi, kisah seorang alim dengan seorang ahli maksiat. Suatu hari orang alim ni jumpa dengan ahli maksiat ni. Dia tegur, dia kata, kamu ni bila nak berhenti buat maksiat? Kata ahli maksiat ni, dia kata, biarkan aku dengan urusan Tuhanku. Selesai. Selang 2-3 hari, jumpa lagi orang alim ni dengan orang buat maksiat ni. Dia tengok, bila nak berhenti buat maksiat? Dia kata, biarkan aku dengan urusan Tuhanku. Kali ketiga, jumpa lagi. Hey, kamu ni tak berhenti lagi buat maksiat, kamu tahu tempat kamu neraka tau. Neraka tempat kamu. Bila dia sebut macam tu, Allah matikan kedua-dua sekali.
hadis ni, bukan cerita dongeng ni. Bila matikan kedua-dua, Allah bangunkan balik kedua orang tu menghadap kepada Allah. Yang pertama sekali, Allah panggil ahli maksiat tu. Wahai ahli ma'asi, ta'alina. Dia pun pergi depan Allah. Allah tanya, siapa Tuhan kamu? Engkau Tuhanku, ya Allah. Pergilah engkau ke syurga dan masuklah ke dalam syurga dengan rahmatku, kata Allah. Wahai ahli al-abid, ahli ibadah tadi, kau mari sini. Aku nak tanya engkau, siapakah Tuhan kau? Jawab dia, Tuhanku adalah engkau, ya Allah. Kau pergilah masuk neraka dengan kemurkaanku. Persoalan dia. Apa persoalan dia? Persoalan dia, kesilapan dia. Dia buat ibadat cukup banyak. Kesilapan dia, dia menghukum orang dengan hukuman Allah. Yang boleh buat masuk neraka ni Allah. Kita jangan pergi duk bubuh orang lain neraka. Kita boleh kata dia buat dosa, tapi kita jangan kata dia masuk neraka. Tak boleh. Tu kerja Allah. Allah boleh buat bagi orang masuk neraka, Allah boleh keluarkan orang daripada neraka. Jumpa orang buat maksiat, kita cuma boleh tegur, jangan buat, ini dosa. Tapi jangan kita kata, kamu buat ni tau, tempat kau esok neraka tau. Yang tu tak boleh. Neraka kita kalau siapa buat amalan macam tu. Banyak orang cakap macam tu. Nah, lepas ni jangan sebut macam tu. Sebab hukuman memasukkan orang dalam neraka atau syurga, hanya Allah saja yang boleh guna perkataan tu. Allah saja boleh kata, neraka engkau, syurga engkau. Allah saja boleh guna perkataan tu. Kita jangan. Banyak kita dengar. Kadang-kadang kita sembang, kau ni buat ni, kau nak masuk neraka ke? Oh, tak boleh. Kita tak boleh mengancam manusia dengan ancaman yang digunakan oleh Allah. Macam tu juga kita tak boleh menyeksa makhluk Allah dengan benda yang Allah seksa, seperti api. Api ni tak layak bagi kita untuk nak menyeksa makhluk Allah dengan menggunakan api. Kadang-kadang kita guna api untuk bakar semut. Tak boleh, nanti api itu nanti akan bakar kita. Sebab yang layak menggunakan api untuk menyeksa makhluk Allah hanya Allah. Faham tu? Kita semua pakai api. Ambil suap kabar cucu semut ke, anak-anak ke, kita bagi api. Tak boleh. Haram hukum dia. Api tu hanya Allah saja boleh guna untuk menyeksa makhluk dia. Ini benda-benda yang kita kadang-kadang terlepas pandang. Allahu Akbar. Yang kita tengok orang ancam manusia dengan neraka ni banyaklah. Kau ni sampai bila kau nak berhenti main judi ni? Kau tahu tak? Neraka tempat kau. Tak boleh. Kita cuma boleh kata berdosa tu. Sekadar boleh kata berdosa. Jangan kita pandai-pandai hidup dan masukkan orang lain neraka. Berapa ramai orang yang ahli al-abid masuk neraka, orang ahli al-ma'asi masuk syurga dengan redha Allah. Sebab itu kita buat apa-apa atas dunia ni, biarlah Allah redha. Sebab dengan redha Allah yang kita boleh dapat masuk syurga. Allahu Akbar. Ada soalan nak tanya? Ada. Ya, sila. Okey. Alhamdulillah. Kita boleh guna perkataan syirik bila kita jelas perbuatan dia menampakkan syirik. Boleh kita guna perkataan selain daripada neraka. Boleh. Tapi jangan kalau katakan kau syirik tau buat ni. Boleh. Sebab kita nampak ciri-ciri, kerana Nabi sebut ciri-ciri orang mensyirikkan Allah begini. Jadi boleh. Cuma jangan kita hukum masuk neraka engkau. Tak boleh. Kita boleh hukum dia selain daripada neraka. Kita nak hukum dia, kau ni apa berdosa, kau ni melakukan perbuatan yang Allah laknat. Boleh. Tapi neraka tak boleh. Banyaklah kita tengok hari ni. Kalau kita kata masuk syurga, belum, tak boleh juga. Sebab syurga juga ni kita, kau baik kau, syurga kau. Jangan. Esok dia tuntut kat kita. Di padang mahsyar dia cari kita, siapa dulu kata masuk syurga? Kau kata aku masuk syurga, aku sekarang ni teruk tau. Tak boleh juga.
syurga pun kita tak boleh mengumpan orang dengan syurga sebab bukan hak milik kita. Allah saja boleh. Sebab tu dalam Quran Allah ancam kita dengan neraka syurga. Neraka syurga. Ha. Neraka syurga, neraka syurga. Allah dia hukum dia, ancaman dia, dia nak bagi kita tertarik, dia kata ganjarannya syurga. Dia nak bagi kita takut, ganjarannya neraka. Itu Allah. Allah tak kata perbuatan ini adalah apa? Aku tak suka dan sebagainya. Tapi dia bagi hukuman terus itu. Ha. Kita layak bagi kita, selain daripada hukuman tu memang layak bagi kita. Allahu akbar. Inilah kadang-kadang kita ni selalu terlepas pandang benda-benda yang macam tu. Allahu akbar. Ada soalan lain? Ya. Okey, ada juga orang kata kalau kita beranak hari Isnin kita akan mati hari Isnin. Ada kebetulan begitu, tapi tak semestinya. Ada kebanyakanlah saya tengok orang yang beranak hari itu dia akan mati hari itu. Tapi tidak keseluruhan. Tak ada. Tak ada nah mengatakan kita lahir pada hari itu. Sebab yang pasti mati hari itu dan tarikh hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin hari sama, tarikh tak sama. Nabi dilahirkan pada 12 hari bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Hari Isnin. Nabi lahir, mati pun pada, wafat pun pada hari itu juga. Cuma bezanya Nabi lahir sebelum subuh, Nabi wafat selepas subuh. Hari dan tarikh yang sama. Kita tak akan dapat hari dan tarikh yang sama. Mungkin hari yang sama, tarikh mungkin tak sama. Tapi soal mati, walaupun itu adalah merupakan qada, apa, qada Allah, Allah boleh ubah qada dia sendiri kalau dia nak. Sebab tu dia rahsiakan tarikh mati kita. Sebab dia nak tambah senang, dia nak bagi kurang pun senang. Kalau dia bagi tahu kita, kita komplain lah. Kan? Aku ni patut mati esok. Eh, siapa tak mati ni? Kan? Kita boleh komplain lah. Tapi bila Allah rahsiakan, Allah rasa nak tambah umur kita, dia bagi tambah. Allah rasa nak bagi kurang, dia bagi kurang. Sebab tu kita boleh berurusan dengan roh kita dan dengan Allah mengikut bila kita nak mati. Walaupun belum tentu yang kita minta tu begitu, tapi dalil, contoh sirah membuktikan sahabat-sahabat mati mengikut apa yang mereka nak, tarikh hari bulan dan masa yang mereka nak, waktu umur berapa. Saya tengok kadang-kadang kita duduk terlantar kat hospital hampir 2-3 tahun, kita pun tak suka hidup macam tu, tapi apa kita buat? Isteri kita pun tak suka. Sebab tu Nabi kata al-ajab fid dunya arba'a yawman faqat. Benda yang orang rasa pelik ni selama 4 hari je. Lebih 4 hari orang tak rasa pelik lagi dah. Sebab tu kalau sakit, biasakan 4 hari cukup. Sebab hari pertama kita sakit, aduh, isteri kita pun, ya, abang sakit kat mana bang, tolong ya, bagi tahu. Pecik. Hari kedua, dia rasa kurang. Aduh, kat mana bang? Dia lain, bunyi dia lain tau. Dua hari yang kedua. Hari tiga, aduh, dia lambat sikit. Apa lagi? Dua hari ketiga. Hari keempat, aduh, aduh, sat, tunggu sat. Ni. Nak goreng ikan sekejap. Hari kelima, aduh, orang lain pun sakit juga. Tak macam ni. Kita pergi rumah dia, ziarah dia sakit, waktu dia sakit dah setahun. Aduh, bini dia kata, sabarlah. Kita, ya Allah, sampai hati isteri dia buat dia macam tu. Dia baru pergi tengok hari tu, kawan tu setahun dah jaga. Kawan tu setahun dah jaga. Sebab tu kita kalau boleh minta sakit 4 hari cukup. Kan? Kita mati dalam keadaan masih disayangi. Sebab tu kalau kita sakit lama-lama, Masya Allah, anak kita pun tak peduli dah. Tak berasa kesian belah kita dah sakit. Kalau mak dia telefon ni, ayah kau ni mak tengok berasa macam dah teruk ni. Tak apalah mak tengok, saya kalau cuti boleh balik, saya balik. Anak tu pun. Tapi kalau hari pertama mak beritahu, eh ayah kau masuk hospital ni. Ha, betul mak. Dia tak ada minta cuti, dia belah gitu ya. Hari pertama. Tapi kalau dah sebulan, dia duk ulang balik 3-4 hari,
Nanti tengok lama. Kalau dapat cuti balik, aku tak dapat, nak buat macam mana? Sebab tu 4 hari lah. Minta sakit 4 hari lah. Lepas tu masa tu lah kita bermunajat. Ya Allah, kalau kau yang datang hantar balik ruh aku bila waktu aku minta, malam ni kau jangan hantar balik ruh aku, ya Allah. Kau tahanlah ruhku sehingga aku tidak bernafas lagi. Kembali kepada Allah. Cantik masa tu, cantik. Saya nak cerita ni pasal benda ni, benda yang saya bagi tahu ni, benda yang orang buat dan berlaku. Macam pergi Mekah dengan saya hari tu, ni orang ni, orang ada nama besar. Dia kanser tahap 4. Nak pergi dengan saya. Saya kata saya bulan 2, bulan lepas, bulan 2 baru pergi. Datuk nak pergi dengan saya, kena tunggulah. Dia kata tak apa Ustaz, saya nak pergi dengan Ustaz juga. Lepas siapa nak pergi dengan saya? Saya nak Ustaz bimbing saya. Dulu tak nak, masa sihat dulu tak nak bimbing. Bila sakit, Ustaz tahu tak, doktor mengesahkan saya tahap 4. Harapan untuk saya hidup tipis tak. Tapi saya nak Ustaz bimbing saya supaya saya pergi bertemu dengan Allah dalam keadaan yang cukup baik, sempurna. Okey, macam itu. Tak apalah, sampai ke Madinah. Duduk sihat-sihat ni, saya kata tu, Nabi kata sesiapa yang meninggal di Madinah dan dikebumikan di Baqi', Nabi akan tunggu dia di pintu syurga. Pucat dia. Oh, di Madinah Ustaz? Ha, Madinah. Oh, saya ingat dan saya nak pergi Mekah. Kita pergi masuk Madinah dulu. Saya kata kalau Datuk rasa nak pergi berjumpa Allah, inilah tempat dia. Sebab tu di kubur Baqi' Madinah tu, dia takkan penuh sampai kiamat. Nak menunjukkan bahawa janji Allah dan Rasul itu tak mungkir. Kubur Baqi' di Madinah tu, matilah sampai kiamat takkan penuh. Akan sentiasa boleh dikebumikan di perkuburan Baqi', walaupun berapa juta manusia mati. Sebab tu Nabi berani buat jaminan, sesiapa yang meninggal di Madinah dan dikebumikan di perkuburan Baqi', syurga. Ucap dia. Habis tu saya kena mati sini. Datuk kena mati di sini. Sambil-sambil lawak tu, Datuk kena mati di sini. Di sini dan dikebumikan di Baqi', tu sebelah tu. Sejak daripada saya cakap tu, tak bercakap. 3 hari duduk Madinah, dia tak bercakap. Makan pun tak lalu. Rupanya dia dah nekat. Dalam namunajat dia, itulah dia. Ya Allah, kau ambillah aku di sini, ya Allah. Jangan kau hantar aku pulang. Kalau di sini tempat yang terbaik bagi aku. Meninggal hari kita nak tolak ke Mekah tu, dia tidur-tidur tak bangun. Meninggal dia di Madinah dan dapat dia kebumikan di Baqi'. Subhanallah. Jangan pula lepasnya orang kanser tahap 4 nak pergi dengan saya pula, penuh. Tapi nak cerita, orang yang nak cari ending yang terbaik, itu dia. Saya dah 2 orang tu yang mati di Madinah yang pergi dengan saya. Satu dulu makcik ni, dia dah berumur, dia bawa 2 jubah, satu putih satu hitam. Dia beritahu saya, jubah putih ni pakai nak balik Ustaz, jubah hitam waktu nak pergi. Tak apa. Sampai di Madinah saya tengok, dia pakai masa nak masuk Raudhah tu, nak buat lawatan ke Raudhah, dia pakai baju putih. Saya kata makcik kata nak pakai jubah putih ni waktu balik. Dia kata tak tahu, teringin nak pakai jubah putih ni. Tak apalah, masuk. Belah perempuan saya tak boleh masuk. Dia sampai ke Raudhah, dia dapat sembahyang 2 rakaat, sujud-sujud tak bangun lagi dah dekat Raudhah. Telepon anak dia. Telepon ni, mak nak bagi tahu ni, Ustaz nak bagi tahu mak kamu meninggal. Kami dah agak dah Ustaz. Macam mana boleh agak? Masa mak nak pergi tu, dia duduk sebut-sebut dia nak meninggal di Madinah. Sebab masa kursus tu kita bagi tahu. Siapa meninggal di Madinah begini. Meninggal. Anak dia pun tak terkejut sebab mak dia pun dah buat pembahagian harta semua dah siap-siap dah. Kebumi kat sana. Sebab itulah kalau orang nak sehat, sebab Nabi kata debu-debu yang berterbangan di Madinah itu adalah ubat dan penawar. Sebab tu kita pergi Madinah, kalau yang pakai peludah tu buka, sedut banyak-banyak. Sedut udara di Madinah, debu-debu yang berterbangan di Madinah itu adalah penawar, ubat. Kalau kita cari ubat tak jumpa, di situ ada ubat dia. Debu yang berterbangan di Madinah.
Sebab tu kalau kita pergi Mekah, kalau boleh pergi ikut Mekah, balik ikut Madinah, InsyaAllah dia tak batuk. Sebab di Mekah abuk-abuk banyak, sampai di Madinah kita sedut, sedut abuk-abuk. Dia balik sini, InsyaAllah tak batuk. Ini pengalaman saya setahun 3-4 kali saya pergi. Saya kalau bawa orang daripada Mekah balik ikut Madinah, InsyaAllah selamat, tak batuk, tak demam. Tapi kalau masuk ikut Madinah, balik ke Mekah, memang batuk lah. Atas kepala terbang tak bunyi lain, bunyi orang batuk lah. Batuk lah. Menunjukkan bahawa apa yang Nabi sebut itu benar dan praktikal. Tapi tak bolehlah ambil debu di sana awak balik main seduk sini. Sebab debu yang berterbangan di sana. Apa dia? InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang ada mata sekalian, mudah-mudahan Allah berkati kita dan rahmati kita semua. Dan apa yang saya sebut tu walaupun dia berbunyi macam jenaka, tapi itu adalah hakikat sebenarnya, ya. Beramallah dengan yakin, dan itu sebenarnya cara untuk kita menguruskan diri kita untuk dikaitkan dengan hubungan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah jadi tak jadi sakit sampai bertahun-tahun sakit terlantar sampai semua orang tak suka kat kita. Sebab zaman sahabat kita tak tengok orang sakit bertahun-tahun macam tu. Tak jumpa. Tak ada orang sakit seminggu, dua minggu meninggal. Sebab mereka tahu untuk menyerahkan diri mereka kepada yang mencipta mereka. Kita tahu. Ni sakit berpuluh-puluh tahun sakit duk terlantar. Buat apa betul dia? Dia sendiri tak boleh berguna untuk diri dia dan untuk guna orang lain. Dia buat apa dia tunggu? Kenapa dia tak minta Allah? Dia tak berserah selendar saja kepada Allah. Kaedah dia ada. Itu cara dia. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berkati kita dan rahmati kita. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.